Nomor urut partai politik atau parpol peserta pemilu 2024 telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 14 Desember 2022 malam di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 partai nasional ditetapkan sebagai peserta pemilu hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol tersebut. Yaitu 8 parpol yang lolos parlemen 2019 menggunakan nomor urut lama dan 9 parpol lainnya menggunakan nomor urut berdasarkan undian. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang berhak menggunakan nomor urut lama memilih opsi nomor urut berdasarkan undian. Merujuk Perpu Pemilu Nomor 1 Tahun 2022, pemberian nomor urut parpol peserta pemilu dilakukan melalui dua mekanisme. 9 partai pemilik suara di parlemen diizinkan menggunakan nomor urut lama sesuai hasil pemilu 2019, namun juga bisa memilih undian untuk memilih nomor baru yang masih tersedia. Berikut daftar lengkap nomor urut parpol peserta pemilu 2024. 1. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. 4. Partai Golongan Karya atau Golkar. 5. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. 6. Partai Buruh. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. 8. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. 9. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. 10. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. 11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. 12. Partai Amanat Nasional atau PAN. 13. Partai Bulan Bintang atau PBB. 14. Partai Demokrat. 15. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, 16. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan 17. Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Iqbal, JEK TV, melaporkan.